Ini jalan apa nih? Ini Jamur Crispy. Akangnya ini apa? Alun-alun. Iya. Jalan apa nih namanya, Kang? Jalan Otista. Otista. Di Tasikmalaya ya. Apa nih? Aris Biskut Sahrul. Oh, ini ibu dagangnya apa, Bu, namanya, Bu? Cilok. Cimol. Cimol itu apa, Bu? Cimol itu aci. Nah, yang kerasnya sih, Bu. Apa, Bu? Aci, dari aci. Apa tuh? Iya, ini namanya cimol. Apa cimol kepanjangannya? Enggak tahu. Cimol. Oh, enggak tahu. Cimol aja gitu ya. Iya. Ini mana barangnya cimol? Yang mana? Oh, ini. Berapa porsinya? Cimol goang katanya ya. Iya, cimol. Berapa porsinya, Bu? Boleh 3.000, boleh 5.000. Sebelahnya apa nih? Ini mah cibai. Oh, cibai ya. Oh, cibainya begini ya. Oh, berapa cibai? Cibai 1.500. Oh, isinya apa tuh? Isinya itu aci. Eh, sini. Terus? Aci sama ayam. Oh, sama ayam. Oh, ini apa nih kalau sebelahnya? Itu mah bukan. Itu apa nih? Cilor. Ya udah, cimol goang aja, Bu. Yang cimol paling dikit aja. Sama cibai. Oh, digabung. Cimol goang aja. Oh, cimol goang aja deh. 2.000 aja beli boleh, Bu? Boleh. Dikit aja. Ah, coba ambil, Bu. Ibu mau makan? Enggak. Oh, udah ini. Ini kurang dekat, Bu. Oh, begini. Goang itu apa sih, Bu? Goang itu sampai rawit. Diapain? Di ulek. Ini berapa? 2.000 banyak banget. Dikit aja, Bu. Tunggu, Bu. Dikit aja dikit. Tiga atau empat biji gitu. 3-4 biji aja terbayar sama 2.000. 5 aja ya? 5 ya. Oh gitu, dekat-dekat, kurang dekat. Nah, sini, nah, gitu. Di tengah aja ya. Ini pakai atom. Terus kasih apa lagi? Pakai atom. Oh, atom. Iya. Jadi, atom. Atau ada yang mau makan gak kira-kira? Akang mau makan, Kang. Mau cobain. Ibu makannya? Ya. Ibu makan juga dong? Itu Yosef yang makan. Mau makan? Enggak, udah tadi saya. Yuk, mau makan ya? Udah lagi kerja. Itu jual apa? Lumpia basah. Iya, lumpia basah. Ini jam berapa Ibu jualan, Ibu? Dari jam tadi pagi jadi jam 10. Sampai sekarang masih ada. Oh, masih ada. Kan hujan. Kalau enggak hujan tadi jam 10. Dari. Ini kok 2.000 berapa biji biasanya, Bu? 2.000 10. Oh, 10. Ya udah, dimakan dulu. Bayar dulu, Bos. Bayar aja 10.000 buat Ibu, ya kan? Ibu siapa namanya, Bu ya? Ibu Ade. Ibu Ade ya. Udah berapa lama? Ayo, udah berapa lama jualan Ibu Ade? Udah lama. Berapa udah lama kira-kira? Dari tahun, kalau saya mah dari tahun 97. Oh, 97. Oh, Ibu orang Tasik emang? Orang Tasik. Tasiknya di mana? Di Komalasari. Oh, Komalasari. Ini kecamatan apa jatuhnya, Ibu? Kecamatan Tawang. Oh, Tawang. Desa ya. Kecelurahan? Oh, Kelurahan Empangsari. Empangsari ya. Ah, ini saya bayar 10.000 aja, nggak usah kembali. Kembalian? Nggak usah buat Ibu aja. Ini ada tanda terima kasih, Bu. Ini saya marketing. Liatin kesini stikernya, ya. Stikernya kesini. Tadi Ibu boleh masukin YouTube ya. Oh iya. Suka dukanya apa Ibu jualan ini? Suka dukanya, ya kalau masih ada. Gitu. Oh, masih ada. Ya kalau ini, sukanya habis. Habis. Ini rumah siapa gede banget, Bu? Depan. Nggak tahu. Oh, nggak tahu ya? Takut salah. Takut salah ya? Katanya Ibu Susi ya, bukan? Bukan, katanya mas, cuma katanya. Oh, katanya. Iya. Ini Bu Susi tetangga dia ada juga, Bu. Tapi Bu Susi susiem. Ya, Bu. Silakan kita makan dulu. Ibu boleh pegang ini, bantu dia deh. Arahin ke dia, Bu. Nah. Kan Ibu beraksi ya, Bu ya. Bisa juga Ibu megang itu, Bu. Ya, kan dia jadi makannya lebih enak. Benar enggak, Bu? Iya. Paling banyak orang beli berapa biasanya, Bu? 5.000, 10.000. Oh, ada ya. Iya. Belanjanya pasar mana, Ibu? Belanjanya di Pancasila. Pancasila. Bukan Kukuruyuk apa? Cikuruyuk. Cikurubuk. Bukan. Kadang-kadang. Oh, kadang-kadang. Jadi Ibu mulai jam berapa jualan? Mulai dari pagi. Jam 9. Sampai jam 9. Lah, ke pasarnya kapan, Ibu? Pagi-pagi udah sholat subuh. Langsung ke pasar. Iya, langsung ke pasar. Tinggalnya di mana emang, Ibu? Di Komalasari. Komalasari ke pasarnya dekat. Dekat. Naik apa itu, Bu? Jalan kaki bisa, naik beca. Jalan kaki naik beca. Naik beca bisa enggak ada untungnya lagi ke bakal tukang beca, Bu ya. Iya. Atau naik betor gitu ya. Caktor ya. Bukan Victor. Oh, iya. Ini ada orang makan kayak gini, Bu. Cepet banget dia makannya, Bu. Karena enak gitu, Bu ya. Iya, enak ya. Rasanya bagaimana, Bos? Terasa sama guangnya. Guang. Jadi rasanya segar, Bu ya, daripada pakai caos enakan ini, Bu ya. Mau ambil apa, Bang? Pegang biar itu, Bu. Terang, Bu. Oh, ini banyak motor kenapa, Bu? Iya, banyak. Coba pegang, Bang, Bos. Biar ibunya di, Bu. Oh. Jadi cara bikin sambal goang bagaimana sih, Bu? Ya,
Ya, apa? Betul, garam cabe sama cabe rawit. Heeh, diapain? Diulek. Heeh, terus lalu dimasak. Heeh. Udah terus? Dimasak, udah diamin aja. Dikasih terasi? Enggak. Cuma dua. Apa tuh? Garam sama kurang sini. Cabe rawit. Masa enggak dikasih terasi? Kurang sini, Bos. Enggak dikasih terasi. Pedes banget ya. Terus diapain? Dimasak. Terus? Iya, udah dimasak, udah diamin aja. Nanti ulah dingin masukkan sama ini. Enggak dikasih garam enggak? Kasih garam sama cabe rawit. Sama air. Oh iya, sama air. Oh, tiga gitu iya, aja. Iya. Terasi enggak? Enggak. Bumbu masako enggak? Enggak. Oh. Cuma cabe rawit dengan garam. Oh, gitu aja ya. Pedesnya minta ampun itu. Pedesnya. Jadi enak gitu ya. Hot. Jadi hot. Orang bisa minta banyak katanya, bisa, Bu, ya? Bisa. Cabe kan mahal, berapa sekilonya sekarang? Sekilonya sekarang lagi murah. Berapa, Bu? Sekilotnya dan seperempatnya 8.000. Berarti 16, 32. Oh, 32 sekilo. Biasanya berapa biasanya? Kalau lagi mahal? 60. Oh, 60. 60. Ya. Repot, Ibu, ya? Sampai 80. 80. Wah, repot ya? Iya, repot. Ibu, jadi jualan gerobaknya dari awal ini? Iya, Ibu. Udah berapa tahun dulu? Oh, ini saya udah berapa tahun? Udah lama. Berapa tahun dulu? Perkiraan mah udah 6 tahunan. Oh, 6 tahun. Berapa modal bikin gerobaknya dulu, Ibu? Oh, teman. Teman ya, dulu teh yang punya. Temen. Ah, terus Ibu beli? Iya. Berapa belinya, Bu? Berapa ya? Berapa? Belinya teh 500 ya. Oh, 500. Terus modal dagang-dagangannya? Iya, dagangannya ini. Hah? Berapa dulu? Dapatnya. Modal dagangan MB modalnya ini? Paling 300. Oh, 300. Ada modal utang-utang enggak? Enggak ada. Utang-utang sih pasti ada. Oh, ada. Tapi bisa teratasi ya. Bapaknya kerja apa, Ibu, suaminya? Udah meninggal. Anak berapa orang? Anak 6. 6 orang? Udah gede ya, tapi ya? Masih kecil. Yang paling gede berapa? Yang paling gede udah keluar dari SMA. Oh, udah keluar dari SMA ya? Ya, lahiran tahun. Keluar tamat apa keluar gak tamat? Tamat. Oh, tamat, SMA. Bagus. Lulus berarti, Bu. Ya, jangan keluar. Kalau keluar kan biasanya keluar putus sekolah kayak ini. Udah keluar kelas berapa, Bos? Alhamdulillah kelas 2. Jangan marah. 6 tahun. Bapak baru meninggal, Bu, ya? Iya, baru kemarin tahun 2016. 2016. Sakit apa tuh, Bu? Stroke. Sama jantung. Oh, penyakit orang kaya berarti, Bu. Ya, Ibu orang kaya juga berarti, ya? Enggak. Kayak penyakit. Kayak penyakit. Ya sabar ya, Bu, ya. Ibu yang penting sehat, Yan. Yang jauh. Anak-anak ya, sehat, ya. Kemudian cepat laris, Ibu, banyak dapat rezeki, ya kan? Ya, ada umur ketemu lagi, ya kan? Suara apa tuh? Oh, ya, Bu Susinya pulang kali, bukan? Hah? Itu apa tuh? Lompok. Oh, dikawal? Iya. Oh, motoring katanya, Bu, ya. Jadi, Bu, semoga tambah laris, Bu, ya. Banyak dapat rezeki. Ada umur kita ketemu lagi, ya. Amin. Masukin YouTube boleh, Bu, ya? Iya. Ya, Kang, ya.